Berikut ini cara mengatasi yang namanya aplikasi keluar sendiri di HP Samsung J2 Prime atau terhenti. Jadi biasanya kalau kita menggunakan HP yang memorinya terbatas seperti ini, kalau di Samsung kapasitasnya cuma 8 GB. Jadi kalau 8 GB ini kita tidak bisa banyak menggunakan aplikasi atau game. Ketika kita banyak menggunakan aplikasi atau game dan kita buka, itu pasti akan membuat memorinya semakin sedikit. Dan ketika memori sudah tidak cukup, makanya aplikasi terhenti. Apalagi kalau kita cek RAM-nya di sini, di pemrograman perangkat, pilih RAM. Nah, di sini nanti kalian akan terlihat RAM tersedianya itu cuma 611. Jadi ketika kita main game lewat dari 611 ini, maka dia terhenti. Jadi untuk itu beberapa tips bagi kalian yang ingin mengatasi terhenti. Karena pertama kalian buka settingan RAM ini tadi, pilih hapus sekarang. Dia akan menutup aplikasi di latar belakang, membersihkan RAM. Nah, ketika RAM sudah bisa dibersihkan, dia akan bertambah di sini, 671. Nah, coba kalian buka aplikasi yang terhenti tersebut. Kemudian pastikan kalian pindahkan entah itu foto, video ke kartu SD supaya penyimpanan yang ini lebih banyak sisa ruang kosong. Kemudian kalian bisa matikan aplikasi yang tidak kalian gunakan. Misalnya seperti ini. Nah, kalian tekan lama, pilih nonaktifkan. Supaya aplikasi yang tidak kita gunakan tidak mengganggu penyimpanan. Atau kalian bisa hapus saja di sini, misalnya hapus, tekan lama, pilih hapus aplikasi, hapus instalasi. Jadi yang tidak penting dihapus atau dinonaktifkan. Baru kalian coba buka aplikasi yang terhenti. Jadi untuk informasi aplikasi terhenti itu dia tidak cukup RAM untuk berjalan. Jadi makanya langsung dikeluarkan. Untuk itu kalian harus selalu cek RAM yang di sini. Kalau memang ada masalah RAM yang tidak cukup, pilih hapus sekarang atau hentikan aplikasi yang berjalan di latar belakang. Tekan lama, pilih info aplikasi, pilih paksa berhenti. Supaya dia tidak makan RAM. Nah, seperti itu. Silakan dicoba saja.